Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman saya sekalian, semoga Ramadan kita semakin bermakna. Telah berlalu satu minggu dari Ramadan kita. Hari ini genap hari ke-8 ya di Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang betul-betul berkah, Ramadan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihissalam dalam salah satu yang diajarkannya kepada umat Islam sesaat menjelang Ramadan, beliau mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu terdapat kata-kata atau terdapat zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk kita bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristighfar, dan juga untuk kita meminta surga dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Karenanya di bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak berzikir, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Bersyahadat yang pertama, beristighfar yang keduanya, yang ketiganya mohon agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Nabi Muhammad alaihissalam, wastaghfiru fihi min arba' hisal. Perbanyaklah di bulan Ramadan dari 4 perkara, khoslatain turdun bihima rabbakum. 2 perkara membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kalian, wa khoslatain la ghina lakum anhuma. Dan 2 perkara lagi yang pasti kalian memerlukannya. Wa mal khoslatan allatan turdun bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wastastaghfiruna. 2 perkara yang membuat Allah ridha kepada kalian, yaitu bersyahadat dan juga kalian beristighfar. Wa mal khoslatan allatan la ghina lakum anhuma wa tas'aluna al-jannah wa ta'awwaduna minan nar. Adapun 2 perkara yang membuat kalian pasti memerlukannya, 2 perkara yang kalian pasti memerlukannya adalah kalian minta surga dan mohon perlindungan dari api neraka. Dan sudah itu kita tambahkan dengan zikir, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Dan zikir yang ini, ya, zikir yang kedua ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni atau fa'afu anna, ini adalah zikiran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Ketika Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, lau adraktu Lailatul Qadar madza aqra?" Wahai Rasul, jika saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Nabi kemudian mengajarkan zikir yang tadi itu, teman-teman, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengampuni, Maha memberi ampun. Engkau menyukai ampunan, Engkau menyukai pemberian maaf. Fa'fu anna, maka berikanlah maaf-Mu kepada kami, ya Allah. Seperti itu, semoga kita dapat senantiasa membacanya di bulan-bulan Ramadan yang seperti ini, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala meraihkan kepada kita keridhaan-Nya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu di awal majelis, di awal kajian ini ya, Q&A Ramadan ini, untuk selanjutnya akan kita awali dengan pembacaan zikir ini, 3 di bagian depan dan 3 di bagian belakang insyaallah. Mudah-mudahan saya tidak terlupa untuk melakukannya. Baik. Beranjak kita kepada membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman,
kepada saya di Instagram. Pertanyaan yang pertama datang dari saudari kita nih. Dia bertanya mengenai ustazah dari bacanya gimana nih ya, kayak begini ya, mile.h. Assalamualaikum ustazah, afwan izin bertanya. Sebenarnya kita boleh tidak mengamalkan sesuatu amalan dengan niatan tertentu yang bersifat duniawi. Contohnya seperti rutin membaca Al-Waqi'ah supaya dilancarkan rezekinya, membaca solawat saat melihat barang yang kita inginkan. Jazakillah khair ustazah. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, mengamalkan sesuatu dengan niatan untuk mendapatkan duniawi kita, kalau bolehnya sih boleh-boleh aja kalau bicara boleh, tapi menurut saya ini adalah sesuatu hal yang sangat rugi gitu. Ruginya gimana? Rugi kalau ternyata yang kita dapat cuman sekedar dunia doang gitu. Kamu cuman ngarepin dunianya. Kalau Allah benar-benar cuma mau ngasih sama kamu balasan dunianya doang, nanti di akhirat kamu datang bawa apa gitu. Ini yang seringkali saya sampaikan berulang-ulang juga pada teman-teman di majelis-majelis manapun ya, bahwa jangan ngerjain sesuatu di dunia ini hanya untuk mendapatkan dunia. Kalau kamu ngerjain sesuatu di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, lantas dengan apa kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti gitu. Sayang-sayang aja sih. Jadi ini bukan masalah tentang boleh gak boleh gitu. Cuman sayang-sayang aja. Kayak misalnya nih, kamu punya uang gitu ya. Kamu punya uang 1 miliar gitu. Misal ya. Kamu bisa dengan uang tersebut, 1 miliar tersebut, kamu bisa beli rumah gitu. Yang ketika kamu beli rumah itu, kamu dapat bonus misalnya AC 10 biji gitu. Kan tentu kamu sayang-sayang aja kalau kamu dengan uang 1 miliar tersebut cuman bisa dapat AC 5 biji. Kan sayang-sayang gitu. Kamu bisa menjadikan AC 5 biji itu sebagai bonusnya aja. Enggak usah kamu sengajaan dapat uang, maksudnya uang kamu yang 1 miliar itu kamu gunakan hanya untuk beli AC 5 biji gitu. Itu maksud saya, teman-teman. Jadi kamu dengan amal ibadahmu itu, surat Al-Waqi'ah, kalau kamu baca itu, teman-teman suriku sekalian, pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kemudian lagi nilai cahayamu di mata Allah. Cahaya itu artinya apa? Cahaya itu sebagai penanda kamu untuk alam malaikatnya Allah. Sehingga dengan cahaya yang kamu punya, itu malaikat-malaikatnya Allah akan senantiasa mendoakanmu gitu. Belum lagi ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dengan kamu membaca surat Al-Waqiah. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kamu dapatkan. Lah, termasuk di antara kebaikan tersebut adalah Allah lancarkan untuk kamu rezeki kamu gitu. Masa segitu banyak halnya kamu kemudian lewatkan semua kebaikan tersebut? Pahalanya kamu lewatkan. Subhanalladzi sabbahu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Lagi guntur di sini ya. Kilat menyambar-nyambar nih di Tebet. Mudah-mudahan teman-teman di mana-mana tempat juga selalu dalam penjagaan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma ja'ala sayyiban nafi'an insyaallah. Mudah-mudahan hujannya jadi hujan berkah. Baik teman-teman, kamu bisa dapat dengan surat Al-Waqi'ah tersebut berbagai macam kebaikan, dari ampunan, dari pahala, dari berkah, dari cahaya. Begitu kan ya? Nah, kemudian semua hal tersebut itu kamu hilangkan atau kamu tidak tertarik dengannya dengan kamu hanya menjadikan niat kamu membacanya itu hanya untuk mendapatkan dunia gitu. Kamu gak takut kalau kemudian dunia ini aja nih yang jadi balasan kebaikan kamu gitu. Alangkah sangat sedihnya kamu kalau nanti di hari akhirat tiba-tiba aja kamu gak mendapati tuh semua kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan hanya karena kamu gak nyari kami kok, kamu gak nyari akhirat kok dengan kebaikan tersebut. Kamu kan waktu baca surat Al-Waqiah itu kepengen rezekinya dilancarin. Udah tuh, kamu udah bisa beli rumahnya, kamu udah bisa beli mobilnya, kamu udah dapet.
transferannya kamu udah dilancarkan usahanya. Kamu tahajud cuman kepengen biar diterima di sebuah perusahaan. Udah tuh dikasih, kamu diterima di perusahaannya. Kamu tahajud cuman kepengen bisa diterima di sekolah yang kamu inginkan. Udah dikasih tuh. Gitu kan? Atau misalnya seorang istri gitu. Dia baca surat Ar-Rahman cuman biar suaminya enggak nikah lagi misalnya. Tuh udah dikasih. Misalnya gitu ya. Sekarang dari kami enggak ada pahalanya, orang bukan kami kok yang kamu inginkan. Nah, itu jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Karenanya, kalau kamu mau mengerjakan sesuatu, yang sesuatu tersebut punya bonus agar urusan duniamu dilancarkan, jadikan itu sebagai bonus aja gitu. Cita-cita tertingginya tetap ridha Allah. Cita-cita tertingginya tetap pahala di sisi Allah. Cita-cita tertingginya tetap bahagiamu di hari akhirat nanti. Gitu ya. Jadi ini bukan masalah boleh apa enggak boleh. Silakan baca surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sana, "Wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk balasan, untuk sebuah kebaikan itu bisa mendapatkan balasannya, itu mesti aradal akhirah dulu, mesti niatnya itu kepengen dapat akhirat gitu. Kalau kepengen dapatnya cuman urusan dunia doang, ya gimana tuh ceritanya mau dapat akhirat gitu kan? Jadi Allah tuh ngasih tahu bahwa persyaratan sebuah amal itu mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan balasan di akhirat nanti adalah waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Dia mesti kepengen dulu sama akhirat. Niatnya itu pengen dapetin akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dia juga ada usaha. Kalau misalnya yang kepengen doang sih, kepengen nih biar di akhiratnya bahagia, tapi gak ada usaha apa-apa gitu. Sholat enggak, terawih enggak, gitu kan. Baca Quran enggak, zikir enggak gitu. Tapi ya ngarepinnya pokoknya surga firdaus paling tinggi lah. Kalau enggak ya aden-aden boleh lah, atau makwa gitu. Enggak gitu juga. Allah bilang itu, kamu mesti kepengen sama akhirat. Niatnya memang pengen dapetin akhirat. Ada usaha kamu untuk itu. Kamu mengamalkan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan soleh ini. Dan syarat ketiganya, wa huwa mu'min, kamu tidak ragu-ragu kepada Allah, kamu tidak ragu-ragu terhadap akhirat, yakin penuh dengan adanya akhirat nantinya gitu kan, benar-benar hati dipenuhi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang yang seperti ini maka usahanya akan benar-benar dihargai, kata Allah, akan benar-benar mendapatkan hasilnya. Jadi yuk belajar untuk bisa mengamalkan sesuatu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya dunia, cukup itu sebagai bonusnya aja gitu ya. Itu untuk adik yang tadi bertanya. Kemudian